Halo semua, halo Mami, selamat siang. Siang Mami. Mau dibucinin. Udah makan siang belum? Udah lunch belum Mami? Aku di depan loh. Nah, kalau itu Mami asli. Matiin aja loh, Pak. Berisik kok. Emang berani ngebucinin aku. Mulung, 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 boleh, mulung. Ayo, mulung. Aman. Alhamdulillah, illallah, Aisyah. Eh, Putri, lu kalau tap-tap jangan banter-banter gitu. Kedengeran tetangga nanti. Boleh lah, kalau kamu itu... kalau memang ngefans sama aku, tetap layarnya nggak usah banter-banter gitu. Oh iya, ya Mami. Sudah matang nasinya ya Mami ya. Encer mana bang? Topinya tak kasihin orang lain dulu topinya. Topinya tak pindah dulu orang lain. Gift topi baru, enggak, giftnya udah lama. Giftnya udah lama. Meme, welcome. Meme, Well on AB. Aristra, Aristra itu siapa sih? Yang mana ya? Aristra. Di sini enggak ada Momot ya? Momotku siapa ya di sini ya? Ada Momot ya di sini ya? Boleh. Thank you, Mei. Aneh banget, Ano. Momotnya Rima berarti nih ya. Volume digedein, volume digedein. Injong mulu. Banyak banget. Bang Wes. Meme. Aduh, jadi ke Meme. Apa, Pak? Maksudnya gimana itu? belum aman. Emang pakai mobil sabuk pengaman. Belakang nih topinya. Yang direkam. Oh. Tuh. Buka HP dulu nih. HP benda HP satunya ting naik langsung di mute kita. Ini Mami beneran, iya dong Mami beneran dong. Udah dengar suaranya tadi. Mami. Ngopi, Mami.
kopi tapi udah habis ini. Gimana ini? Tinggal dikit ini. Diisi ulang, di refill. Bikin lagi, Mbak. Kita. Di refill. Kalau bikin lagi itu ke di refill Baygon atau apa, sabun cuci piring. Di refill Baygon atau cuci piring. Masih bercanda, bercanda, Bang. Oh ya, kemarin ada yang tanya ya. Kemarin. Loh, kemana emang lu? Kok turun? Jangan di-mute. Kok turun? Nah, itu Mami, Rim. Serius? Ya elah. Serius? Kok gak ada suaranya, di-mute langsung turun? Masa? Enggak, itu Mami ya. Itu Mami. Itu Mami beneran. Yang itu soalnya udah di-block sama aku. Bilang, apa kodenya udah suaranya itu. Kan bisa dilihat. Rima enggak macam-macam kan ini kan ya, Rima kan? Makasih bilang. Rima enggak macam-macam kan Rima ini? Momotnya Rima kan ini? Ya. Nanti malam ya? Gak naik bentrok, naik males ah. Bentrok terus. Naik bentrok terus, viewernya akeh kono e. Akeh lawannya ya. Thank you, Bi. Enggak, Mbak udah bentrok. Habis itu kemarin tuh, apakah sempat lag? Terputus. Nanti malam, tapi jadwalnya lagi revisi loh. Kok bisa direvisi? Mungkin sana ya juga bentrok ya. Kan kemarin tanggal 5 aku bentrok sama Bang Anto. Tanggal 23 bentrok lagi. Jadi aku belum merasakan itu yang hau gitu. Ya. Lo tak kasih sekarang enggak apa-apa kok. Aku tak kasih sekarang enggak apa-apa kok. Ojo mo. Aduh. Ojo mo. Santai. Rima gitu. Momo gaya nembah gitu loh. Gaya MVP ini loh, gaya enak soalnya. Maaf. Nek Rima ini mesti koyong ngono kuwi. Heeh, pancen. Dari isin aku, Rim. Heeh, Rima wis masak, Bro, masak sik. Rima masak sik. Tapi kalau Rima masak nanti mumutnya nggak ada ya? Masih mateng. Gimana, Bang? Kalau Rima masak nanti mumutnya nggak ada. Oh. Yang paham Rima doang ya? Leoni, welcome. Leoni, welcome. Tinggal di kotaan kok kosong kafe, kang izin pamit ya, bentar lagi masuk kerja lagi, iya ya, mencari. Halo semuanya, halo. Halo Kak Leo. Apa kabar? Lu ada mental lagi? Ini Rima ini mesti nih. Udah beli jajan main gimana sih lu? Bocah. Berani lagi di mana? Di mobil. Biasa kerja. Oh. Mau ngirim barang. Hati-hati Kak. Aku ditendang. Rima itu Rima. Mental sendiri. Lima kali tuh. Ya kerjaannya Kak Rima itu. Ini aku
Kak Leoni, aku udah follow ya. Iya, nanti aku follow. Dapet follow, aku kasih aku follow deh. Baru, kok baru ini ya? Kok baru... Aku Desember kan, Desember awal baru gabung. Sama berarti tapi udah pernah PK kan? Pernah. Udah PK ini PK PK Legend ya? PK Inter. Iya. Bukan aku udah pernah PK tapi kok kita enggak berteman ya? Lucu. Dari follow ya ingat, aku enggak tahu. Mungkin enggak follow back. Kemarin itu kemarin di aku PK itu kan enggak fokus tuh. PK mana ada orang PK sembari tanya ya bang orang PK mana ada sembari pesan makanan. Oh, oh, makanya wah ini serius kagak nih aku bilang nih, wah, ini kagak serius ini ya, mungkin PK-PKan saya bilang gitu. Saya kan random jadi pas lagi sepi toko lagi sepi baru saya gabung. Itu lagi itu apa masalahnya lagi udah pas langsung gitu aku pikir aku nggak tahu kan mau diajak pergi betul. Hari ini ke Bandung itu packing barang aja gedebak gedebuk. Beli apa ya, beli pecel kalau nggak salah tuh ya. Oh, ini PK malah makan beli pecel, waduh. Enggak, beli nasi. Oh, beli nasi. Beli bakso. Sekarang PK gak ada tadi pesan makanan, cuma kunut. Makanya loh. Tapi terpaksa mau gimana lagi. Ini kok gak ada yang bantuin gitu kan. Udah terkacau. Keren kan orang PK. Ini PK bukan PK ini pesan makan. Aku. Wah ini mungkin ini udah ini yang punya TikTok ini mungkin saya bilang gitu. Ini punya. Ada. Tapi ya asik ya buat ini buat pengalaman. Jarang ada loh ada orang PK tuh santai gini. Ya udah mau gimana lagi orang anaknya iya. Belum makan. Anakku belum pada makan, udah malam kan itu baru nyampe. Ya udah jadi ya mau nggak mau lah pas makan dulu lah. Pentingin perut anak-anak loh. Dari tadi Bang Wil, dari tadi itu sampai-sampai aku SS lo itu. Thank you. Anamatun. Anamatun siapa ya? Kayak kenal ya? Thank you. Kalau Rene ya ketawa. Kalau Rene ya ketawa. Ini mau mereka atau mau pesan makan? Pada bilang, ya udah titip bakso ya satu. Tapi kan aku tawarin loh, siapa yang mau bakso, siapa yang mau bakso. Iya, tapi kan gak sampai sini ya kan. Aku manggilnya Kak siapa nih? Kak Leon apa? Kak Panggil lainnya. Leoni. Leoni aja aku ya. Aku adiknya kalau Ren. Lucu sih sebenarnya. Ya, tapi ya mau gimana lagi. Aku jarang live karena emang kesibukan aku sehari-hari kan sibuk banget, kadang ada waktu. Kenapa? Kayak kemarin aja bikin chicken wing itu dari sore ketemu jam malam baru selesai. Ya pahamlah kondisi kerja itu memang harus dikasih asupannya yang rutin sih, kalau enggak gitu kan. Saya pernah kerja sampai lupa makan. Itu badan bentar, merinding. Gemeter. Bukan orangnya pernah lagi. Itu. Lebih baik ini tempat yang ini paling mahal itu memang kesehatan. Iya enggak, karyawan ya. Kesehatan tuh mahal harganya gitu kan. Iya. Tapi kalau orbit ini cuma 482, ya bisa dicek di keranjang kuning.
orbit 482. Iya, sekali. Cek di keranjang kuning, disepil-sepil boleh. Itu modem yo. Ya, sejenis modem, router, betul. Halo tes penengah, waalaikumsalam, welcome. Si Bontot, welcome. Itu perjalanan kemana itu, Kak Leon? Modemnya, ya. Perjalanan kemana? Ke barat, mencari kitab suci atau gimana itu? Grogol. Itu dari barat kok, aku dari utara ke barat. Oh, betul, betul berarti ya. Dari utara loh. Dari utara. Utara ke barat. Jakarta berarti ya. Pengalamanku di Jakarta itu waktu ayah saya sakit itu dulu. Di daerah Senen. Jadi dari Gombong ke Jakarta itu naik kereta. Bayar cuma 48.000. Satu malam. Bapak sakit itu kan di Senen di RSPAD Gatot Subroto. Turun di stasiun Senen, maju dikit depan atrium, itu ada rumah sakitnya di situ. Terus ketemu sama pegawainya rumah sakit, kenalan, diajak jalan-jalan. Mau cari HP, cari di mana, di Roxy. Yeah. Dekat Roxy itu naik. Terus mampir ke kosnya dia, kosnya dia itu di Kelapa Gading. Wah, Kelapa Gading, kumuh. Kumuh banget itu. Tempatnya kok kumuh banget kayak gini. Banjir lagi, aduh. Ya, pengalaman main di Jakarta ya, akhirnya main. Iya, kalau di Gading. Tapi yang asik kan dekat laut. Iya, dekat laut Kelapa Gading. Tapi yang asik main di Gambir, di apa? Monas itu kan. Tiga bulan kita lewati CP. Oh, lewati CP, lewati TA. Wah, asik ya, kerjanya jalan-jalan terus ya. Iya, jalan-jalan. Tapi nggak kerasa kalau kerja sambil jalan-jalan itu. Dulu kan belum ada tol dalam kota, baru dibangun tol dalam kota. Wah, gila, ribet jalannya. Jakarta ribet. Tadi kan udah kan? Udah tadi. Udah lagi. Mau lagi. Udah banyak receh. Bang Ridwan, mana lagi gua? Yuk. Ya, kita melewati jalan-jalan. Ya, yang mau healing-healing. Loh, ini kenapa Karindra nih enggak ada nih? Ketiup angin laut kayaknya. Gue. Jangan deh. Oh, baterainya habis. Oh, ini Bang Tony, welcome. Sehat Bang Tony, apa kabar? Oh, halo, apa kabar? Gimana kabarnya Mas? Baik Bang Tony. Di mana sekarang? Masih di itu mana? Masih di mana? Di Wing. Di lupa aku Mas. Di Wing aku udah apa? Resign. Wing kan? Di Wing Food aku udah resign. Di Wing udah resign. Terus sekarang wira swasta usaha gitu. Mantep. Nah, gimana udah gimana buka kabarnya? Udah buka restoran lagi ini, Bang Tony? Di Solo lagi buka karaokean di Solo. Wih, mantap. Sama di Magelang. Di share-share loh, nanti aku tak main-main ke sana. Dapat voucher enggak nih aku nih kalau main ke sana nih? Apa? Aku kalau main ke sana dapat voucher enggak, ketemu Mas Tony enggak nih? Oh, pastilah nantilah. Oke, siap.
Lah, restoran yang di Semarang apa? Fasabi udah ini. Sudah diambil alih oleh orang lain tau itu. Sekarang aku tinggal sama istri di Magelang. Di Magelang lah yang garap usahanya Mas Tony siapa bang? Ada teman-teman, ada rekan-rekan. Ya mungkin kalau ada butuh karyawan lagi atau buka rekrutmen, teman-teman kita di sini bisa gabung lah gitu bang. Oke, siap. Aku malah jarang ke Semarang semenjak COVID itu, udah nggak ke Semarang dari 2021 tuh udah jarang ke Semarang aku. Jadi Kak Tony ini dia owner apa namanya? Owner rumah makan. Bukan owner saya tuh. Saya orang biasa. Iya. Temannya Mas Aan. Ya kan? Kita kan dulu nongkrong bareng kan. Salam kenal ya. Halo Mbak, salam kenal. Ini aku nggak bisa buka video ya kok ada notifnya. Buka video on cam, karena kalau on cam itu harus minimal 2000 follower ya? Harus 1000 ya. 1000 ya, follower minimal 1000 ya. Sosmed sibuk di kerjaan. Oke, ini pas. Ya, aku udah sampai. Ya, aku belum. Aku baru main sosmed baru-baru aja kok. Keinget ini enggak? Ingat itu aku tapi nggak ada fotonya. Ini restorannya Bang Tony ini di ya, Semarang dulu. Oh udah sampai Kak Leon. Udah sampai. Kita main-main ke sana ya, nanti. Kira-kira pasti aku akan WA. Karena kenapa? Karena itu namanya kurang. Tapi kalau misalnya kamu cuma 8.000 atau 7.000 diamondnya, terus udah gitu, aku nggak bakalan nelponin kalian. Gitu. Menurut aku, jam lab kalian udah cukup, diamond kalian cuma ada mentoknya segitu, ya aku nggak bakal bilang kalian suruh naik PK, enggak. Kecuali yang mereka yang diamondnya di atas rata-rata 40 untuk atau enggak 47 ke 50 kan sayang. Saya dapat yang 50. Ngerti gak? Ya kan? Oke. Terus kalau misalkan nih deh, gue pribadi ya kan? Gue pribadi ini kan gue sebagai konten kreator gaming. Ini benar-benar gak bisa ya. Itu wajib kah? Tetap harus naik PK? Iya. Cuma satu bulan satu kali. Karena setiap itu wajib. Kalau misalkan gue gak mau naik gimana cek? Kalau kamu nggak mau naik, ya kamu tetap live aja nggak apa-apa. Tapi kamu nggak dapat bonus yang kamu kejar kan nggak ada. Yes, nggak apa-apa. Ya itu nggak jadi masalah. Nama kita pun nggak jadi masalah. Iya, kan, karena kenapa? Nggak jadi masalah ke enggak. Agensinya kan? Nggak. Karena kenapa? Karena kamu belum siap naik PK. Mungkin orang-orangnya belum standby juga. Nanti suatu hari pasti kamu akan ketemu orang yang sering nge-give kamu besar atau gimana dan punya niat buat naik PK. Itu tetap kita jaga. Nggak jadi masalah. Itu loh. Masalahnya minim 50. Aku nggak jadi masalah. Aku kurang TU malah. Bukan singa, aku kurang TU. Kalau yang diamondnya itu mendekati 20.000, mungkin aku masih bisa telpon dan jam-jamnya itu mendekati, ya kan? Mungkin aku bisa telpon. Itu namanya itu rawan, ya kan? Nah, kalau yang diamondnya di bawah rata-rata 7 atau 8 itu menurut aku sih, ya mau kejar ke 20 juga kan jauh, benar nggak? Mau nembak sendiri juga jauh. Untuk apa? Cuman ngerugiin diri, ya kan? Betul nggak? Ya, gitu loh. Ya. Coba 10 dulu. Diamondnya itu dihitung dapat pendapatan diamondnya itu dihitung dari kita yang PK aja. Enggak. Dari kita PK, dari kita ngomal, dari kita nge-live.
gitu loh. Semua, gitu. Semua. Misalnya kamu naik di tempat Aan dikasih singa Maan, berarti diamond kamu ya kan kemarin kamu PK 3.000 ditambah singa dari Aan 23. Gitu. Jadi, yang request siapa ya? Ada suara enggak ada wujud ya? Aan gini boleh. Aan, ya, boleh ya, ya Aan, tapi lu lempar dulu sama gua singa 2 ya kan biar gua balikin nanti lu di komal gua gitu Aan. Iya, Cel. Nanti ya jam 8 ya. Jam 20 ya, Cel ya. Enggak, Aan kan dia bilang dia mau singa, Aan, bukan si Mona, Aan. Aan, Mona kan bilang mau singa. Ya kan boleh, kamu lempar dulu ke Aan 2, ntar Aan balikin kamu, gitu satu ya, Aan ya. Bener gak, Aan? Enggak, ntar dulu, Mas Aan. Gimana, Bang? Tadi jamnya jam berapa? Jam 8, 20. Kan? Banyak amat itu jam. Jam 20 sampai 8. Kan jualan jam. Jam 20. Semangat semuanya, semangat ya. Jangan nyepam wey. Tapi Bang Aan berapa koin tuh? Semangat semuanya ya. Tetap waspada, tetap hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya ada akun apapun yang kalian lihat kira-kira kok ini enggak biasanya kayak begini, kalian lihat dulu followernya gitu ya kan. Ya? Kalau untuk pengetahuan ya kan, mungkin Aan kan kurang terlalu paham. Iya benar kesalahan ini dari moderator. Ini moderator mesti dihajar-hajarin nih. Ah, Mochi, gimana kamu ya? Harusnya kamu kasih tahu pengarahan untuk moderator ya, ketawa dia tuh. Ya nanti enggak gua terlalu ego, gua akuin itu gua terlalu ego, C. Egonya dalam arti kata gua saking kangennya sama kalian semua. Serius, gua enggak bohong. Enggak, gua enggak sama. Malu males gue, ya kan? Suwe lu sih, paranin lu, Cil. Oh, antar. Mana kolau? Antar, Bang. Kolau mana kolau? Kolau lagi sibuk bikin ini apa namanya bikin motong-motongin diamond anak-anak, motong apa namanya mau siar ini. Mau share valid day, jadi diamondnya itu nggak dimasukin gitu loh. Kita nggak kasih lihat. Cut-cutin. Iya, kita cut-cutin dulu, kita nggak kasih lihat diamond gitu. Ya, 10 juta ya. Ada plus minusnya sih, C. Iya. Plus minusnya yang tadi. Pengangguran berkelas, welcome. Kenapa? Coba. Ya, enggak, itu udah pasti itu menurut aku itu yang terbaik ya kan, karena yang diamondnya kecil merasa minder kadang, ya kan? Mereka merasa gini, gua nggak bisa kayak gitu, ya kan? Gua inilah malu. Terus ada juga yang merasa, oh kebenaran mami melewat di room mereka, ya kan? Mereka mami mungkin iseng atau apa, ya kan? Nah, mereka akan berpikir ya, itu akan berpikiran paling dengan benar. Mereka itu, oh ini mah kebanyakan dilemparnya sama ini, aku enggak, makanya diamond aku kecil gini-gini, itu nggak boleh. Jadi diamond itu nggak perlu dikasih tahu sama orang gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Itu Cece apa kabarnya? Lama kita nggak challenge bareng C. Oh, baik dong sayang. Nggak tahu udah dibenahin semua. Ya, mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan-depannya mami selalu aktif karena adminnya udah nggak ada lagi. Ya kan selalu aktif mami. Jadi kalian PK, kalian itu mami sempatkan setidak-tidaknya hadir, ya kan? Jadi kalian tetap semangat ya. Tidak mencari admin baru lagi. Semangat lagi, Klen. Klen enak ya kan pada host-host begini ya kan. Komang ngobrol ketawa tertiwi. Iya, sekarang aku bilangin ya kasih tahu kamu ya. Sebenarnya kalian di Luna Agency ini bagus loh. Karena kenapa ya? Kesatu ya. Kadang admin itu bisa nemenin kalian kasih pengarahan. Kamu lihat aku sendiri di Akropolis nih, aku ngomong nih ya. Aku ngalep. Ditanyain enggak? Enggak, karena misalnya Bos Erwin. Mumpanya-mumpanya aku enggak ngalep ya kan. Mereka enggak nanyain begini. Iya kamu ke pengundi baru ya? Ya kan kenapa enggak berani live? Ya kan aku temenin yuk ngalep. Enggak ada kata-kata begitu. Kita kan ngerangkak sendiri. Kamu jangan salah. Kamu udah termasuk bagus tuh. Kadang Cece kasih pengarahan, ya kan, buat kalian. Oh ya begini, begini. Kalian, aku siapa yang ngarahin dari dulu? Ya kan, merangkang-merangkang sendiri, nggak ada loh. Tapi ya gue. Kan enek bojomu. Kan ada bojomu. Kan ada bola. Aku nggak ada yang ngarahin, enak aja. Emang aku diarahin?
aku mencari sendiri dong, si kita ngerangkak sendiri cara bergaul kita bagaimana. Makanya nih host-host nih belajar ya dari mulai sekarang, jangan selalu mengeluh. Itu mengeluh nggak, bukannya jalan keluar. Iya, yang benar itu minta pengarahan, itu baru benar. Ya kan, Ceci gimana sih caranya ya kan supaya begini? Ikutin, ikutin aku, kasih pengarahan, ikutin ya kan. Apa mau deketin dengan family Ceci atau gimana? Kasih pengarahan. Aku boleh join agency C, boleh, boleh. Oh, boleh banget, boleh siapa aja boleh. Sebaiknya itu. Tahu. Numpang lewat, numpang lewat, jangan. Kasih jejak kita ya, lebih baik. Bang Lapan, kita lebih baik ya. 2 jutanya malah nggak bisa. Coba, sisanya kan 2 juta 55 kan? Iya. 2 juta 55. Ada, lagi ngumpul di sini sinyalnya bang. Sinyalnya lagi ngumpul di sini bang, makanya bang nggak kebagian. Sekali lagi coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah aku share tuh untuk bulan ini Diamond juga aku share, tapi untuk bulan kedepannya aku nggak nge-share ya. Aku udah kasih tahu aku nggak nge-share gitu. Untuk coba bulan ini aku nge-share Diamondnya, untuk bulan kedepannya nggak di-share lagi Diamond gitu ya. Kenapa ya sekarang kalau kita lagi begini, kita buka WA itu, kita nge-share ke WA, kita langsung kepentel? Enggak. Kenapa itu? Itu bukan dari apa TikTok-nya, Mona. Itu apa dari pengaturanmu. Itu dari pengaturanmu. Enggak, makanya di pengaturan. Ya, mumpung ada Cece di sini. Cek Lara kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa. Bisa balik lagi. Sekarang kalau di-share malah kepentil. Bismillah bisa. Itu dari tadi Bang. Banyak juga yang keluhkan begitu. Bisa, itu dari Bang Moci kamu lah tuh. Mungkin limitnya udah mentok ya. Berarti 60 juta ya. Sumpah ini Ren, gue pasti pusing ini gue gara-gara si macan. Ini masih ada sisanya 2 juta nggak? Jadi kelihatan ya. Iya. Oke bos. Ya. Tolong. Gila mataku langsung remeng-remeng. Tadi sih ini kalau dibilang. Itu kepala serba guna, kepalanya serba guna. Ya, yura iso, ngomongin ATM lah. Tunggu ada yang nemenin buat. Halo, assalamualaikum Pak Eko. Iya, waalaikumsalam Mas ambil Eko. 70 bisa Pak? Boleh, bisa. Ada ya Pak ya? Ah ya siap Bapak, ada. Oh, dari yang dihitung, oke, siap Pak, siap Pak. Cuman 70 doang Bapak nih. Jam gangsal, oh, oke. Okay. Nggak mau nambah kah? Oke. Okay. Gepun. Oh, kita mau bikin live kita di kita mau bikin di Jeddah gimana sih? Enggak bisa ke KCC itu? Nggih, kalau tak nikin apa? Pak, aku enggak bisa. Itu keluar dari WA, kau keluar aja dari aplikasi TikTok kan nanti di Jeddah. Makasih Pak Eko, nggih. Otomatis. Udah aku share tuh ya. Udah aku share tuh di grup ya, di grup info. Untuk bulan ini Diamond aku share. Untuk bulan depan Diamond tidak boleh di-share gitu. Kalau kalian yang mau tahu tentang Diamond silakan japri aku. Karena untuk bulan ini karena mereka banyak yang bertanya-tanya kenapa? Apakah nanti Diamond aku berkurang dengan keluarnya Yudi gitu? Padahal kan enggak. Diamond itu enggak berpengaruh siapapun yang keluar, tidak berpengaruh ya. Aku kasih tahu gitu. Ya. Diamond itu bukan berpengaruh karena admin keluar itu Diamond bisa berpengaruh gitu. Enggak ada. Diamond itu tetap gitu loh. Gitu ya. Hai. Halo, assalamualaikum Mas Abi. Jadi udah aku share tuh pendapatan Diamond kalian untuk bulan ini, Mas, tapi karena kalian ada, kan selalu kasus, mikir ini Diamond berkurang ya, Papi ya? Udi keluar ini ya, apa SMS gimana? Itu udah ya? Enggak ada ya. Biar kalian lebih paham. Selama, ya. Ya. Oke, okay, gitu. Okay, siap Mas Abi. Thank you ya. Nanti gitu ya. Pastikan ya. Nanti mampir ke tempat yang jenengan ada. Tentang apa nggih? Santai. Ini potongannya piye iki? Sopo? Ah, makai seikhlas e mawon, gampil lah. Makai ampun. Boten sah, makai nak pun diparingi mawon. Kok ngomong ya, ngomong karo pira ngono dikasih. Nggih.
Makasih ya. Gih, sami-sami. Mas. Gih, Mas. Tak, ngeken Rian tentang banking. Ani, welcome. Kak Ani, welcome Kak Ani. Kak Ani ku, welcome. Karima. Apa Kak? Karima. Halo. Iya, apa Kak Mona? Karima kenapa tiba-tiba apa? Menghilang gimana orang aku di sini? Aku di sini, aku di sini. Kapan aku menghilang? Ini aku nungguin livemu tak ada, enggak taunya kau buka baju.